apa nih? Bodri. Apa nih? Dr. Reza. Kakinya ke depan, Bang. Beberapa hari sebelum lahiran kita mau syuting video klip. Jadi aku sebenarnya enggak ini sih. Enggak terlalu banyak ikut. Sebenarnya lebih ke Bang Nata, aku cuman ikut sebagai apa ya? Sebagai apa? Pendamping. Pendamping doang. Iya. Jadi ini hamin berapa hari lagi mau lahiran, menghitung hari. Jadi kita sempatin buat syuting video klip. Insya Allah video klip ini yang lagunya akan untuk baby nanti. Doain lancar semuanya ya. Yuk kita samperin Bang Nata ke dalam. Karena kondisi di dalam ternyata banyak asap, jadi yang masuk cuman Iis aja. Aku nunggu di mobil lagi aja. Nanti baru masuk pas yang selanjutnya ya. Iya, setnya kalau pas yang udah nggak ada asap-asap aku belum masuk. Jadi kalian ikutin aja keseruan Bang Nata hari ini nge-shoot. Agak gimana ya? Asap-asap nggak tahu, nggak ngerti. Kalau kalian lihat sendiri deh ke dalam. Bang Yoga. Kita lagi make up nih. Nyalain kantong mata. Di dalam kantong mata ada kantong mata lagi. Kurang bagus. Halo, Kak. Halo. Hari ini kita ngapain, Sel? Shooting video klipnya Kak Nata Reza. Oke, konsepnya gimana nih? Konsepnya ya begitulah ya. Konsepnya pokoknya kita pakai properti bayi-bayi gitu kan, karena diceritakan seorang sepasang kekasih yang nunggu lama nunggu ini menanti kehamilan. Iya, nunggu kehamilan. Jadi kayak kita mengangkat kebahagiaannya gitu pas udah lama nunggu, terus sekarang mau lahir gitu kan. Jadi kayak diangkat. Oke, kira-kira ini setnya mau pakai berapa banyak dan kayak gimana untuk set-setnya? Set-setnya? Iya. Yeah. Kenapa tuh? Kita pakai set-set kayak bayi, terus ada kursi, ada bintang-bintang gitu. Oke. Propertinya pokoknya kita set kayak gitulah, kayak bayi-bayi gitu. Oke. Berarti ini masih shot yang awal banget ya? Ini masih master. Terus ada lagi shot-shot lagi lah pokoknya. Oke, siap. Semoga video klipnya sesuai yang diharapkan penonton.
space-nya ini terlalu deket. Head itu. Head ya. Kayak boleh lu pasti. Iya, ini lebih asik kan ya? Di next project-nya. Amin.
dalamnya meroket banget. Amin ya Allah. Kayak kripto yang meroket. Oke. Bin luar aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan gimana nih tadi proses syuting lagu baru Bang Nathan? Alhamdulillah berjalan cukup lancar ya untuk proses syutingnya. Scene demi scene dilalui. Nanti tapi ada lagi untuk yang proses berikutnya untuk yang pas lahirannya ya. Ya mudah-mudahan aja nanti Nata dan Wardah sehat nanti sampai keluar babynya, nanti ya bisa rilis singlenya, mudah-mudahan lagunya booming ya, karena bagus kok lagunya, nanti temanya juga kena lah ya, mudah-mudahan bisa diterima sama masyarakat dan banyak yang nonton videonya. Bang, apa nih yang bikin spesial video klip ini daripada video klip sebelum-sebelumnya? Untuk video klip yang ini sih sebenarnya lebih simple ya konsepnya. Tapi ya spesialnya lebih apa ya? Lebih art sih ya. Momen ya. Dan momen, dan lebih momen juga sih. Itu aja sih sebenarnya. Oke, thank you Bang. Terima kasih. Maaf ya. Dan terima kasih ya. Banyak ya. Bang, maaf kalau ada salah-salah kata. Boleh lupa ya. Sehat selalu ya. Ucapan Bang Andi. Oh iya. Terus, kontar tak ucap deh. Kirim beliau. Bang, ya, thank you Bang, thank you semua. Bye. Thank you all. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sudah selesai hari ini kegiatan. Mudah-mudahan bisa menjawab kerinduan kepenasaran teman-teman semuanya, menjawab penasaran teman-teman semuanya gimana sih proses syutingnya kita, dan ya mudah-mudahan bisa diambil yang baik-baiknya, bisa menjawab ke penasaran menjawab penasaran teman-teman semuanya gimana proses syuting kita, pokoknya pokoknya sekali lagi kita ingetin, kalau ini udah tayang berarti video klipnya udah ada, jadi kalian harus nonton video klip. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Sampai jumpa lamarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.